Bentar bosku, kembali lagi bersama saya di channel peternakan. Di sini seperti yang teman-teman lihat, ini kandang untuk khusus DOC saya, teman-teman. Jadi di saat ini saya akan review contoh kandang DOC saya, desainnya ya teman-teman seperti apa, biar teman-teman siapa tahu ingin menirunya di rumah. Jadi langsung saja kita langsung ke kandangnya, oke? Ini baru saya hidupkan lampunya ya teman-teman. Nah, ini desain kandang saya untuk DOC dan juga bisa untuk ayam pembesaran ya, seperti kandang baterai. Di sini saya sengaja membuat di depannya ini jenjangnya 3 jari ini teman-teman. Nah, ini tujuannya agar ayam kalau udah di umur 1 bulan lebih, dia nanti saya akan taruh pipa ini ya. Pipa seperti ini di sini. Nah, jadi nanti dia di sini langsung makan, teman-teman. Nih ya, sudah saya buatkan sebanyak 4 buah pipa dibutuhkan. Nah, jadi kalau masih kecil DOC ya enggak apa-apa dia di sini, teman-teman. Tapi kalau kita ingin gunakan kandang model baterai, jadi saya tinggal pasangkan pipa ini ke sini nanti ya. Nah, ini sudah saya pasang lampu, teman-teman. Nah, di sini pintunya saya ukuran pintunya itu lebar ke belakang 50 cm ya, teman-teman. Kesininya 2 pintu. Ukuran kandang ini ya, teman-teman, 250 cm atau 2,5 meter panjang dari sana sampai ke ujung sana. Belakangnya 90 cm seukuran lebar kawat. Nah, jadi langsung saja kita lihat desainnya. Nah, ini kalau dibukanya dari atas ya teman-teman, biar kita lebih mudah untuk menggapai ayamnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya kan. Nah, ini untuk menangkap DOC nya lebih mudah, model kandang di atas. Nah, dan juga teman-teman, lampunya saya pasang 3 buah lampu, dan alas bawahnya dari kawat ini ya, kawat teman-teman. Nah, ini nanti saya buat model anakan DOC tanpa sekam padi, teman-teman, karena sudah banyak dipraktikkan juga sama teman-teman saya. Jadi nanti kalau dari DOC saya alasin kardus terlebih dahulu ini semuanya. Nah, setelah umur 10 hari kardusnya saya buang, dan tanpa sekam padi lagi langsung kawat. Nah, jadi ini ya desainnya 3 lampu, lampunya 25 watt. Nah, kakinya ini panjang 40 cm lebih, teman-teman, biar mudah kita membersihkan kotorannya juga. Nah, ini apalagi ya teman-teman. Nah, lampu itu yang sudah saya bilang tadi, bisa juga diselang-seling 25 watt sama 15 watt, teman-teman. Ini colong lampu saya pasang ya. Ini yang hijau ini colong lampu, teman-teman. Bisa teman-teman beli di toko lampu ya, yang pastinya lebih murah. Nah, jadi teman-teman, inilah model kandang saya yang bisa berkapasitas kurang lebih, kalau mau di aman-amankan itu 400 ekor ya. Total dari saya 2 box ini kan. Nah, 400-an ekor, bisa lebih sebenarnya teman-teman. Tapi kita kan mau bermain aman. Aman biar tidak bermasalah. Nah, jadi di sini belum saya pasang lampu duanya ya, tapi nanti saya pasang karena udah sore, baru selesai saya merakit lampunya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dan contoh langsung desain model kandangnya, dan juga proses pembuatannya ada di video sebelumnya teman-teman, sudah saya upload. Jadi tinggal teman-teman tonton desainnya, cara pembuatannya dari awal sampai akhir. Ini ya, semuanya dari kayu rempesan, teman-teman. Ini seng saya sengaja buatkan karena untuk apa itu, biar di sudut sana dia tetap hangatnya terjaga. Di sini bagian batas
nggak sampai pintu ya, kalau pintunya nggak selesai tutup, jadi di sana saja yang saya tutup sama seng plat. Jadi bisa teman-teman tiru juga desain model kandang seperti ini. Oke teman-teman, sebatas ini dulu videonya ya teman-teman, karena ya apalagi yang mau dibahas. Jadi nanti saja lanjut ke video selanjutnya teman-teman. Jadi batas ini, jangan lupa dukung terus channel peternakan, karena channel ini ada sampai saat ini berkat dukungan teman-teman semua. Oke, jangan lupa dukungannya di like dan subscribe channel saya teman-teman, karena biar tidak ketinggalan informasi yang lebih menarik lagi dalam peternak ayam.